Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa la udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Tuan-tuan, alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu sekali lagi pada malam ini dalam kuliah tafsir surah Al-Mulk. Dan insyaallah kita khatamkan surah Mulk pada malam ini insyaallah. Kemudian kita selepas raya haji kita sambung kitab lainlah insyaallah ya. Tuan-tuan, 3 minggu yang lalu kita gembira dengan perjanjian damai yang berlaku antara Israel dengan Hamas. Dan dunia melihat dalam peperangan ini, walaupun kehancuran besar yang dialami oleh Palestin Hamas, namun dunia melihat Hamas menang dalam peperangan ini. Walaupun dikatakan bahawa 3 juta peluru, hampir 3 juta peluru yang dilepaskan oleh tentera Israel ke atas Gaza. Gaza kecil saja, tuan-tuan. Lebih kurang 40 kilometer panjang, 12 kilometer lebar. Penduduk yang sangat padat, 600 ribu lebih penduduk. Dan peperangan paling lama baru-baru ini sepanjang 51 hari ya. Daripada 7 Julai hinggalah 26 Ogos. Ini paling lama semenjak 8 tahun ya. Dan kemusnahan paling teruk berbanding 2009-2008 ya. 3 kali ganda dengan 10,000 bangunan dihancurkan, termasuk rumah-rumah kediaman. Pelarian begitu ramai, kematian di pihak Hamas Palestin Gaza ini tuan-tuan lebih kurang 2000 orang lebih. Senjata yang dijatuhkan oleh Israel begitu banyak, peluru senapang saja hampir 3 juta. Nak lari mana 3 juta kan? Dan dikatakan peluru kereta kebal dilepaskan 1000 satu hari. 50 hari, ai. 1000 satu hari ya. Tetapi kebanyakan akhbar dunia mengatakan Hamas menang dalam peperangan ini, sehingga memaksa Perdana Menteri Israel menandatangani perjanjian pada 26 Ogos baru-baru ini. Tuan-tuan, bila Perdana Menteri Israel menandatangani perjanjian ini, sokongan rakyat Israel kepada Perdana Menteri menurun daripada 82% waktu dia mula-mula serang. 7 Julai dia serang saja, dia mendapat sokongan 82% lebih daripada rakyat Israel sokong Perdana Menteri dia. Tapi bila dia tanda tangan pada 26 Ogos baru-baru ni, turun kepada 29%. Apa maknanya? Maknanya tuan-tuan, orang Yahudi Israel khususnya, mereka ini suka kalau ada Perdana Menteri yang ganas, yang membaham ganas terhadap umat Islam. Makna kalau ada pilihan raya umum ketika ini, Binyamin ini akan jatuh, tuan-tuan. Barangkali tuan-tuan. Jadi itu sikap rakyat Israel hari ini, dia nak supaya umat Islam di Palestin khususnya lenyap terus di muka bumi Palestin. Ini bangsa Yahudi, tuan-tuan, hari ini. Bila hari ini suasana sudah berubah, tuan-tuan.
TV BBC membuat kajian kepada 23 buah negara terhadap Israel. Responden yang ditanya kebanyakannya orang muda. Satu soalan, adakah Israel sekarang ini membawa kebaikan atau membawa keburukan kepada dunia? Soalan ini ditanya kepada anak-anak muda 40 tahun ke bawah oleh TV BBC yang buat research terhadap 23 buah negara. Ribuan yang ditanya, tuan-tuan, 29%, 26% mengatakan Israel membawa kebaikan kepada dunia. Masih ada 26%, tetapi bakinya, tuan-tuan, 70% lebih mengatakan Israel membawa keburukan kepada dunia. Ini jawapan non-Muslim. Ini senario yang berlaku. Jadi adakah, tuan-tuan, dengan adanya negara Israel sejak tahun 1948 sehingga sekarang menyebabkan Israel menjadi gah, menjadi gagah, lalu dia menyerang umat Islam, dengan adanya negara ini, adakah ia menjadi tanda bahawa Israel akan hancur? Kita pun, tuan-tuan, barangkali melihat apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam hadis Bukhari, Nabi kata la taqumus saah hatta yuqatilal muslimun al yahud fayaqtuluhumul muslimun hatta yakhtabi al yahudi wara al hajar aw al syajar fayaqulu al hajar aw al syajar ya abdallah ya muslim hadha yahudiyun warai fata'al faqtulhu illa al gharqat fa innahu min syajar al yahud. Ini muttafaqun alaih. Hadis ini, tuan-tuan, barangkali baru kita dapat gambaran. Nabi kata takkan berlaku kiamat melainkan setelah orang Islam memerangi orang Yahudi, dan ketika itu orang Islam menang dalam peperangan itu, orang Islam membunuh orang Yahudi. Yahudi berlari bertempiaran ketika itu sehingga menyorok di belakang batu atau di belakang pokok. Batu dan pokok pun benci ke Yahudi ketika itu, sehingga batu kata, wahai Muslim, wahai Abdullah, ini Yahudi belakang aku, datang mari bunuh dia. Melainkan pokok gharqat. Sebab pokok gharqat ni kata Nabi dia pokok Yahudi. Oh, Yahudi pakat tanam pokok gharqat ni, tuan-tuan. Maknanya kalau Yahudi tak ada negara, tak terbayang peperangan itu. Tapi bila Yahudi ada negara tahun 1948, barangkali dengan adanya negara, mana akan menghancurkan Yahudi. InsyaAllah, tuan-tuan. Dan kita lihat kemenangan demi kemenangan, ia berlaku. Yahudi bangsa yang dibenci. Zaman Jerman, zaman Hitler, Jerman, tuan-tuan. Hitler ni dia bunuh orang Yahudi. Dia bunuh. Cuma ditinggalkan bakinya supaya orang kenal siapa Yahudi. Spanyol di bawah pemerintahan Kristian Katolik halau, usir orang Yahudi. Yahudi tak ada negara. Zaman Nabi dulu pun tak ada negara. Dia menumpang di negara-negara umat Islam. Tak ada negara. Zaman Nabi pun dia ada perkampungan. Dia nak perang pun dia akan bersama dengan Quraisy. Dia sendiri tak ada. Bila dia ada negara? 1948. Mana ini saat kehancuran Yahudi. Barangkali lah melihat kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, walaupun sehancur itu yang dikenakan kepada Gaza, tapi Benyamin Netanyahu ini seolah-olah terpaksa menandatangani perjanjian damai 26 hari bulan baru ini, dan banyak tuntutan-tuntutan yang dituntut oleh Hamas itu terpaksa diakur dan diterima oleh Perdana Menteri Israel. Adalah penganalisis membuat andaian mengatakan bahawa, tuan-tuan, kerana berlaku peningkatan sistem ketenteraan dan pertahanan yang ada kepada Hamas dan sayap kanan ya Al-Qassam sehingga menggerunkan Israel. Tuan-tuan, ada tiga senjata yang digeruni oleh Israel. Yang dia tengok ada peningkatan kepada Hamas dan Al-Qassam. Hamas dan Al-Qassam ni, tuan-tuan, banyak bahan tempatan yang dia proses menjadi bom. Nak kata bantuan daripada Iran, daripada wallahu alam, tuan-tuan.
barangkali ada, tapi banyak bahan-bahan tempatan yang dibuat dengan. Yang pertama ialah dia berjaya mereka dia panggil roket yang boleh pergi sejauh 160 km. Dulu tak boleh. 160 km sini Pahang kan, sini Jengka lebih kurang, jauh 160 ni tuan-tuan. Gaza dengan Syria 134 km saja. Rakyat Israel yang berada sempadan Gaza terpaksa dipindahkan. Israel terpaksa membelanja besar jugalah untuk memindahkan rakyat dia. Dulu perang sampai Tel Aviv paling tinggi, paling jauh pun. Sekarang ni sampai seluruh Palestin. Israel boleh mengagak kekuatan Hamas. Jadi senap roket ini boleh sampai 160 km. Itu yang lapangan terbang antarabangsa Israel lumpuh. Bandar Eskolan lumpuh. Bandar Ashdod lumpuh. Sampai ke ibu negara Haifa, sampai ke Tel Aviv. Ini menggerunkan Israel. Itu pun masih tidak disasarkan roket itu kepada tempat-tempat awam. Israel dah, dia langgar habis peraturan antarabangsa. Mana Hamas masih belum sasar betul lagi. Kalau sasarkan rumah-rumah kediaman, sasarkan hospital, sasarkan tempat supermarket, hypermarket, barangkali kematian ramai. Sebab itu Hamas mengatakan bukan mudah untuk kami menerima perjanjian damai ini. Melainkan syarat-syarat yang kami letakkan itu diterima oleh Israel. Oh, jadi roket ni tuan. 160 km. Canggih. Kita tak boleh buat. Roket. Dan 4,563 roket yang dilancarkan oleh Hamas dalam masa 50 hari ini, 70% tak dapat dikesan oleh radar tercanggih yang dimiliki oleh Israel. Iron Dome tak boleh kesan, tuan-tuan. Radar canggih tu kan. Kita tak ada radar tercanggih ni. Sebab tu kita tak boleh kesan MH370 pergi mana. Tak tahu pergi mana kan. Kita tak ada, tuan-tuan. Dia radar tercanggih tu 70%, 70% daripada roket yang dilancarkan itu tak boleh dikesan. Tu yang sampai ke sasaran. Kalau boleh kesan awan, maka dia boleh pintas. Ini mengherankan Israel. Negara gagah tak padan nak lawan dengan negeri kecil Gaza. Ibarat Kelantan lawan Malaysia lah contoh tuan-tuan. Ni bukan pengkalan kubur, Kelantan lawan Malaysia ni contoh tuan-tuan. Ni satu. Yang kedua, Hamas berjaya mereka senapang yang boleh menembak tepat sejauh 2 km. Oi, jauh 2 km ni. Tuan-tuan, boleh menembak tepat senapang. Kita pun orang Melayu pandai, tuan-tuan. Boleh buat meriam buluh. Oh, orang Melayu hebat. Pasal tak tu tak perang tu. Kalau perang lagi meriam, banyak meriam kita boleh buat. Melayu pun hebat, tuan-tuan. Meriam buluh. Pum, kudung tangan. Hamas, tuan-tuan, senapang 2 km. Tembak tepat. Mana dalam jarak 2 km mati. Sebab tu 40 ribu tentera Israel yang masuk, tuan-tuan, tak boleh rapat. Mati. Ni Kalashnikov apa sangat, 1 km saja Kalashnikov. Saya pernah tembak Kalashnikov ni kan, waktu pergi Afghan dulu. Ada SB minta maaf, pergi berlatih tak apa, bukan jadi pengganas dah. Dulu tuan-tuan, tahun 1998 Rusia dia tak 1988 Rusia dia tarik balik tentera dia di Afghanistan. Bila dia tarik balik, orang Arab hak pergi berjuang ni dia tak boleh balik dah ke Mesir, ke Saudi, dia balik kena pancung. Sebab dia datang-datang nak mati syahid. Mati syahid ni Allah pilih. Jadi berjuang-berjuang tak mati-mati, berjuang tak mati. Perang habis. Bila perang habis dia nak balik tak boleh. Pasport dia dah koyak. Jadi dia menetap di Afghanistan. Dia buka camp buat latihan free. Tembak free, tanggal free, cuci free. Siapa tak mau, kita pergi je lah.
Waktu itu saya tahun 89 ada sana pergi. Kalashnikov tuan-tuan, tak sampai 1 kilometer. Waktu mula-mula tembak ni bidik betul dah tu. Tembak je pun pergi sana tu. Oh, kena gagah ni. Oh, satu lagi dia panggil machine gun. Dia panggil dalam orang Arab panggil majnun. Majnun gila. Tu. Pasal apa panggil gila? Sebab jangan duduk depan dia. Kadang-kadang dia tertembak sendiri, tuan-tuan. Tertembak, tak ada orang petik, tertembak sendiri. Ah, tu panggil majnun gila, tuan-tuan. Yang ni 1 kilometer ya. Hamas boleh reka 2 kilometer. Senapang dia, tuan-tuan. Ha, ni orang biasa perang lama dah perang, tuan-tuan. Yang ketiga, Hamas boleh reka, ini yang paling menggerunkan Israel. Dia boleh reka jet pejuang tanpa pemandu. 3 kategori. Jet pejuang tanpa pemandu, tapi tak boleh lawan Malaysia. Malaysia lagi hebat. Jet pejuang tanpa enjin. Tuan-tuan, Hamas jet pejuang tanpa pemandu. Pemandu tak ada, boleh terbang. Diberi nama Ababil. Sempena Abraha tu apa? Tayaran Ababil dengan Ababil 1, Ababil 2, Ababil 3. Ababil 1 peranan dia apa? Dia terbang mengesan kawasan musuh. Terbang mana kawasan musuh? Tak ada pemandu. Ababil 2, dia terbang bawa bom. Mana kawasan musuh yang sudah dikesan, dia lepaskan bom. Ini Ababil 2. Ababil 3 dia panggil Ababil Istishhadiyah, Ababil Syahid, mati syahid kan. Ababil 3 ni dia bawa bom, dia letup diri, dia terjun dengan badan-badan dia sendiri. Bawa bom, sarat dengan bom, tengok kawasan musuh, lalu dia menjunam terjun dengan badan-badan dia sendiri. Ah, ni tuan-tuan, ini senjata yang dimiliki oleh Hamas yang penganalisis mengatakan yang menggerunkan Israel sehingga mereka menandatangani perjanjian damai ini. Sehingga kini, tuan-tuan, apa perkembangan? Saya rasa perbincangan masih berlaku, cuma dia dah letak, dah buka pintu sempadan, dah boleh masuk, bantuan dah boleh pergi. Wallahu alam, Israel ni tak boleh kira juga, tuan-tuan. Dia mari, dia ni mesti lepas tu dia mari gila dia pula, dia serang pula. Na'udzubillah, tuan-tuan, akan sampai masanya Yahudi ini akan dibunuh oleh umat Islam. Islam berjaya ketika itu. Ini menandakan bahawa kiamat sudah hampir tiba. Baik, itu yang kedua. Yang pertama, yang keduanya, tuan-tuan, isu menteri besar ni tak pandai nak ulas, tuan-tuan. Jadi kita tunggulah, katanya hari Selasa ni. Hari Selasa ni angkat sumpah menteri besar baru Selangor. Jadi tuan-tuan orang Selangor tunggulah. Siapa menteri besar baru? Wallahu alam. Tu duduk. Adakah dah lantik menteri besar baru tu selesai? Wallahu alam. Ha, wallahu alam. Baik, kita doa ajalah tuan-tuan biar selesai. Kita pun dah serabut dah dengar benda-benda begini. Ha. Baik. Malam ni kita masuk bab 9 ayat 28. Ayat 28 muka surat 146. Firman Allah, qul ara'aytum in ahlakani Allah wa man ma'ya aw rahimana faman yujirul kafirin min azabin alim. Qul huwar rahmanu amanna bihi wa 'alayhi tawakkalna fasata'lamuna man huwa fi dhalalim mubin. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawran faman ya'tikum bima'in ma'in. Sadaqallahul azim. Ayat malam ni tuan-tuan, Allah nak cerita orang kafir Mekah ni benci sangatnya dia ke Nabi dan sahabat Nabi, sampai dia berdoa mengharapkan supaya Nabi ni cepat mati, ikutlah cara lagu mana pun. Kalau mati aksiden ke, mati jatuh lubang ke, dia doa biar Nabi ni, sahabat-sahabat ni cepat mati. Aduh, dia nak sangat Nabi ni mati. Dia rasa serabut ada Nabi ni, menyusahkan dia. Nabi ni
dia panggil bahaya. Nabi dan sahabat-sahabat ini satu gerakan yang membahayakan mereka. Mereka sampai mengharapkan supaya Nabi ini mati cepat, binasa cepat. Oh, macam tu punya apa ni, bencinya mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat Nabi. Allah nak cerita ya. Kata Allah dalam ayat 28, qul ara'aitum in ahlakaniyallahu wa man ma'iya aw rahimana faman yujirul kafirin min azabin alim. Qul, katakan ataupun diterjemah dengan, wahai Muhammad, kamu tanya orang-orang kafir Mekah ni, tanya mereka, katakan kepada mereka, ara'aitum, apa pandangan mereka, pendapat mereka, in ahlakani Allah, sekiranya Allah membinasakan aku, yakni Muhammad, dengan Allah mematikan aku, dan wa man ma'iya, dan sahabat-sahabat aku, apa pandangan kamu kalau Allah matikan aku cepat sekarang contohnya, dan sahabat-sahabat aku, atau rahimana, atau Allah memberi rahmat kepada aku dan sahabat-sahabat aku dengan Allah berikan kemenangan. Allah beri kemenangan kepada Nabi. Nabi menang, dapat tawan Mekah. Perang Nabi menang, tak kira. Ya. Dua keadaan. Apa pandangan kamu, wahai musyrikin Mekah, sekiranya Allah mematikan aku dan sahabat-sahabat aku? Pertama. Yang kedua, sekiranya Allah memenangkan aku, memberikan rahmat pada aku. Apa pandangan kamu? Dua keadaan. Lalu Allah sambung, faman yujirul kafirina min azabin alim, siapa yang dapat selamatkan orang kafir daripada azab yang pedih. Maksudnya tuan-tuan, kamu dapat apa? Aku mati ke? Mati awal ke? Atau aku menang? Kamu tu selagi kafir, apa keadaan pun kamu takkan dapat selamat daripada azab Allah yang sangat pedih. Lebih baik kamu beriman kepada aku, mengikut aku, baru kamu selamat daripada azab yang sangat pedih. Tak ada maknanya kamu sampai mengharapkan supaya aku ni mati cepat, binasa, dan sahabat-sahabat aku, selagi kamu kubur, macam itulah keadaan kamu, kamu takkan dapat selamat daripada azab Allah yang sangat pedih. Ni Allah nak bagi tahu. Tak ada maknanya harapan mereka itu. Tak ada bezanya. Allah yang menentukan Nabi mati cepat ke, mati lambat ke, menang atau kalah. Orang kafir tetap macam tu keadaannya. Selagi dia kafir, maka dia tak lepas daripada azab yang sangat pedih yang Allah sediakan untuk membakar mereka yang kafir, yang kufurkan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu dia. Sebab orang kafir ni Allah sebut dalam kafir Mekah ni tuan-tuan dalam Quran, am yaquluna sya'irun natarabbasu bihi raibal manun. Dalam ayat yang lain Allah kata, orang kafir ni dia tuduh Nabi ni ahli syair, pembawa syair, pereka cipta, pemecah belah masyarakat. Dan Allah cerita sifat mereka ini, natarabbasu bihi, mereka menunggu-nunggu supaya Nabi ini mati cepat, dihancurkan cepat, menunggu-nunggu. Bahkan kalau kita tengok sejarah musyrikin Mekah ni tuan-tuan, dia merancang demi perancangan untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah bermesyuarat di Darin Nadwah nak bunuh Nabi. Begitu ya. Rancang nak bunuh Nabi ya. Allah sebut dalam apa ni, pertama dia menunggu-nunggu supaya Nabi ni mati cepat, binasalah macam mana. Yang kedua ni memang rancang nak bunuh Nabi. Allah ceritakan dalam surah Al-Anfal ayat 30, wa id yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ni ayat ni rancang, bukan orang lain tuan-tuan, orang Mekah sendiri. Mekah sendiri, lepas tu terdiri daripada pok saudara dia pun ada, waris-waris dia. Ini sunnah tuan-tuan. Kadang-kadang kita buat memperjuangkan Islam, kadang-kadang sepupu kita, kadang-kadang pok saudara kita yang lawan dengan kita balik. Itu biasanya sunnah. Nabi pun macam tu. Ni hak rapat dengan Nabi belaka ni sebelum Nabi jadi Nabi.
diiktiraf, disanjungi oleh masyarakat Mekah. Tapi bila Nabi bawa Islam, Nabi ditentang sampai ke peringkat mereka nak bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sampai peringkat nak bunuh tu Allah tanyalah, wahai Muhammad, kamu tanya orang musyrikin Mekah ni, ara'aitum in ahlakani Allah wa man ma'iyan ma'iya. Pertama Allah kamu bertanya mereka, apa pandangan mereka kalau Allah matikan sekarang Nabi Muhammad? Sekaranglah. Tak sampailah kita kata 23 tahun. Contoh Nabi buat, Nabi sebarkan dakwah di Mekah, kita katalah dalam masa 5 tahun contoh. Dia 13 tahun. Dalam masa 5 tahun contohlah. Apa pandangan kamu sekiranya sekarang Allah matikan Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya? Apa kamu dapat? Tetap dalam neraka. Nih, ayat ujungnya, "Faman yujirul kafirina min adzabin alim." Siapa yang dapat selamatkan kamu? Nabi datang tu sebenarnya nak menyelamatkan kamu daripada azab yang pedih. Itu sebenarnya. Yang tu Allah nak fahamkan. Sebahagiannya faham, sebahagiannya tak faham. Sikit sangat yang faham, yang beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi di Mekah. Ketika itu Islam tak ada negara. Bila Islam ada negara di Madinah, di situ baru berbondong-bondong orang masuk, tuan-tuan. Orang ni dia yakin bila Islam ada negara boleh yakin, tuan-tuan. Maknanya penting juga power, tuan-tuan. Kita nak buktikan kita ada negara macam ni sebenarnya pemerintahan Islam. Baru orang yakin. Barangkali non-Muslim akhirnya dia tengok, "Oi, bagus Islam." Akhirnya dia masuk Islam. Dengan pemerintahan Islam akhirnya rumah tangga dia terjaga. Orang Cina pun, tuan-tuan, dia pun fikir lagu mana nak jaga rumah tangga ni. Dia pun fikir lah, kan. Ha, dia tengok akhirnya Islam, akhirnya judi tak ada, akhirnya rumah tangga okey. Macam tu lah. Baik. Yang kedua, au rahimana, atau Allah memberi rahmat kepada kami dengan menangguhkan kematian. Atau Allah tak matikan Nabi Muhammad, dan Allah tak matikan awal. Allah rancangkan sehingga Nabi berhijrah, dapat Madinah, kemudian perang demi perang, perang demi perang, Nabi menang, akhirnya Nabi dapat tawan balik Mekah. Kalau kamu tetap jadi kufur juga, kamu tak selamat daripada azab yang pedih. Dua keadaan ini, sama ada Nabi mati awal atau mati lambat, kamu tetap tak selamat sekiranya kamu masih kufurkan Nabi, kufurkan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tanya, faman siapa yang akan selamatkan kamu daripada azab yang pedih yang Allah sediakan? Siapa? Tak ada siapa, tuan-tuan. Maka Nabi ini datang untuk selamatkan kamu, dan kamu nak selamat kerana kamu kena ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita hari ini macam itulah, tuan-tuan, kena ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam apa keadaan, pakaiannya, tutur katanya, perjuangannya, prinsipnya, dasarnya, kena ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jawapannya, tidak ada siapa pun yang dapat menyelamatkan dan melindungi mereka. Itu satu persoalan. Faman yujirul kafir? Siapa yang akan selamatkan orang kafir? Jawapannya, tak ada siapa. Kafir Allah tak sayang langsung, tuan-tuan. Allah pemurahlah. Tapi orang kafir Allah tak sayang langsung. Jadi apa guna, tuan-tuan? Kaya tapi tak disayangi Allah, kita pun tak nak, tuan-tuan. Kaya, sihat, yang disayangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa bangsa pun kita, tapi kita berpegang dengan Islam, barulah kita selamat. Maknanya, tuan-tuan, hidup dan mati kami tidak dapat melindungi dan menyelamatkan orang-orang kafir. Hidup dan matinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu masih kafir, maka dia tak menjamin untuk menyelamatkan kamu daripada azab api neraka Allah yang sangat pedih. Azabin alimin, azab yang sangat pedih. Pedih setara mana? Allah yang maha tahu. Azab akhirat ni tak boleh kira lah, tuan. Besarnya azab akhirat ni, azab dunia pun kita tak tahan. Kena gaut sikit, Allah, tuan-tuan. Siapa pernah kena gaut ni? Ada eh? Allahu akbar. Kena gaut sikit dah, tak boleh nak jalan dah kita. Bau go out baru, tuan-tuan. Kena appendix, ada orang kena appendix berguling, kan. Ada orang kena batu karang, Allah, batu karang kecil besar berah, ya.
Saya pernah kena sekali tuan-tuan. Ini cerita pengalaman. Nak pergi mengajar jengka 18 saja. Naik kereta waktu maghrib. Tengah driver. Sampai jengka 20 sakit. Patup. Tapi boleh driver lagi. Patah balik. Pergi terus hospital. Cocok. Tahan sikit tuan-tuan. Kecil ya. Besar berah tuan-tuan. Sakit. Dunia tu. Akhirat tuan-tuan Allah. Sebab tu Nabi dia pegang bahu Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar. Nabi kata apa? Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabilin. Atas dunia ni kamu kena jadi lagu mana? Dua je. Gharibun, yang kedua abiru sabilin. Gharib, asing dagang. Kita kena anggap kita ni asing dagang. Maknanya kalau kita pergi Mekah tuan-tuan, kita gharib lah tu. Kita orang asing di Mekah. Bila orang asing lagu mana? Bawa sekadar perlu ya. Takkan nak bawa rumah, kereta, dah. Kita pergi bawa sekadar perlu. Asing. Memadai dengan apa yang ada. Cukuplah. Yang kedua, atau abiru sabilin. Atau orang yang menyeberangi jalan. Orang menyeberangi jalan ni, dia ada tujuannya. Dia nak pergi sana. Dia duduk sini. Jalan di tengah dia, tempat dia nak pergi belah sana. Itu maksud tujuan dia. Jadi, antara tempat dia berdiri dengan tempat tujuan dia nak pergi, jalan. Ada jalan. Dia kena melintas. Jadi dalam dia melintas itu ada beberapa halangan-halangan. Ada lopaknya, ada najisnya. Kalau sini ada kawasan sibuk, ada kereta lalu lalangnya. Maka dia kena berhati-hati dan kena cepat. Macam itulah. Tuan-tuan, kita sedang melintas jalan. Jalan kita apa? Dunia ni lah. Tempat tu pergi kita, tujuan kita nak pergi mana? Akhirat tu lah. Maka antara akhirat dengan dunia ini, di tengah-tengahnya ada halangan-halangan. Nafsunya, syaitannya, dunianya, wanitanya, pangkatnya. Ini ujian-ujian yang menghalang kita dalam perjalanan ini. Tapi kita nak pergi kepada maksud. Maksud kita yang sebenar, iaitu akhirat. Jadi kena cepat, kena berhati-hati. Itu nasihat Nabi kepada Umar, Ibnu Umar. Itulah nasihat kepada kita. Baik. Ayat ini memberi pengajaran. Yang pertama, Allah menerangkan, Allah nak cerita kuatnya pemusuhan musyrikin Mekah ni. Siapa berdoa lah supaya Nabi mati cepat. Kuatnya kebencian mereka terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Allah nak cerita orang kafir tidak akan terlepas daripada azab Allah, melainkan mereka bertaubat dan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Alhamdulillah kita berada dalam Islam, tuan. Alhamdulillah. Saat akhir tinggalkan agama Islam, yang ni sedihlah. Tuan-tuan, Malaysia dengan Indonesia, Indonesia lagi ramai yang hari-hari ada yang meninggalkan Islam. Walaupun bilangan penduduk Islamnya ramai, tapi hari-hari ada yang meninggalkan Islam. Pun ada, walaupun kita dengar ada orang Kristian masuk Islam, di sana kita jangan lupa ada orang Islam meninggalkan Islam. Ada, tuan-tuan. Na'udzubillah min zalik. Yang ketiga, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan ayat ini menunjukkan bahawa orang yang sudah ada iman pun, iman dah ada pun, takut dan bimbang dengan azab Allah. Apatah lagi mereka yang tak ada iman. Kita hak ada iman, hak ada semayang dah, hak sedekah dah, hak zakat dah, hak pergi haji dah ni tuan-tuan, tak ada jaminan lagi. Bimbang lagi tuan-tuan. Kena ada perasaan tu, takut. Takut dihumban ke dalam neraka tuan-tuan. Bila ada perasaan takut tu, maka kita pertingkatkan amalan ibadah. Pertingkatkan tuan-tuan. Makin kuat baca Quran, makin kuat datang jamaah, makin kuatlah segala amal ibadah, amal soleh itu kita tambahkan, kita tingkatkan. Sebab bimbang lah. Mati tak tahu bila kan, kiamat tak tahu bila, tapi hampir kan. Kita tambahkan. Alhamdulillah, tiap-tiap malam
tuan-tuan, tiap-tiap malam ada kuliah ilmu. Itu peluang untuk kita duduk sambil-sambil nak tunggu sembahyang isyak. Tadi amal soleh dah sembahyang maghrib, duduk pula majlis ilmu sambil-sambil nak tunggu. Sambil nak tunggu tu pun tuan-tuan dapat pahala besar. Malaikat doakan keampunan kerana tunggu nak sembahyang isyak di dalam masjid. Dia lain hak tunggu di kedai kopi. Dia tunggu nak sembahyang isyak tapi duduk kedai kopi dulu. Dia lain tuan-tuan. Tapi hak tunggu ni nak sembahyang isyak berjemaah dalam masjid, dia lain. Malaikat berdoa. Sambil-sambil tunggu ada pula kuliah ilmu. Oh, ni ada pahala lain yang Allah bagi. Lalu Allah kata, Qul huwar rahman. Yang keempat, sesungguhnya kehidupan itu adalah rahmat, panjang umur adalah nikmat. Kita hidup atas dunia ni, tuan-tuan, panjang umur ni nikmat. Tapi jangan salah guna nikmat itu. Kata Nabi, khairun nas man tala umuruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia orang yang panjang umur dia dan elok amalannya. Seburuk-buruk manusia orang yang panjang umurnya tak elok amalannya. Umur panjang bagus juga, tapi kalau amalan tak elok, tak baik ya. Jadi gunakan umur yang Allah bagi itu untuk menjadi manusia terbaik. Panjang umur tapi elok amalannya. Yang kelima, adanya orang beriman di dunia adalah rahmat kepada alam. Tuan-tuan, adanya orang beriman, orang baik, orang yang berdakwah, orang yang memperingatkan kita, yang ini rahmat sebenarnya kepada dunia itu sendiri. Tuan-tuan, adanya makhluk yang berdoa kepada Allah, maka Allah turunkan hujan. Kalau semua buat maksiat tuan-tuan, Allah tak turunkan hujan, habis kita. Ada binatang yang berdoa pada Allah, akhirnya turun hujan. Ini. Ayat tadi tuan-tuan, bila Allah minta Nabi tanya, ara'aitum, apa pendapat kamu kalau aku ni mati awal atau Allah mati lambat, Allah beri kemenangan kepada kamu, apa bezanya, siapa yang dapat selamatkan kamu daripada azab yang pedih? Kalau Nabi mati awal contohnya, mereka masih kafir, siapa yang akan perbetulkan kekufuran mereka ini? Dah tak ada lah, sebab mereka bunuh Nabi contohlah. Akhirnya mereka kafir seterusnya, mati kafir. Akhirnya mereka diazab oleh Allah dalam diazab akhirat, dalam di alam akhirat nanti. Maknanya Allah nak bagi tahu keberadaan Nabi dan sahabat-sahabat Nabi ini ialah rahmat kepada mereka. Mereka akan selamat kalau mereka ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kita hari ini tuan-tuan, dengan adanya para alim ulama, dengan adanya orang yang memperingatkan kita, kita terlanjur contohnya langgar perintah Allah dan sebagainya, tiba-tiba ada orang yang menegur, memperingatkan kita, itu satu rahmat sebenarnya. Pahang tuan-tuan, Vincent Tan dia mohon dengan kerajaan Pahang nak buka kasino kedua. Dulu dia mohon nak buka di Pulau Tioman tahun 1999. Kita tentang dalam dewan. Sekarang dia mohon Berjaya Hill Resort, Bukit Tinggi Resort tuan-tuan. Tuan-tuan pergi ke Pahang, lepas pada Genting Highland sikit, ada Berjaya Hill Resort, Bukit Tinggi Resort. Situ dia nak buat kasino kedua. Kalau kerajaan Pahang lulus tuan-tuan, tak ada orang tegur, tak ada orang bagi tahu contohnya, dia bawa bala kepada kita. Tapi bila kita bercakap, kita buat rombongan, kita hantar memorandum, kita jumpa mufti, kita bagi tahu jangan lulus. Jangan lulus kerana dia akan merosakkan orang Melayu secara khusus, kerana yang kerja ni ramai orang Melayu. Tuan-tuan pergi Genting Highland, orang Melayu yang kerja. Jadi tuan-tuan, kalau tak ada orang yang tegur, tak ada orang hantar memorandum, tak ada orang marah, akhirnya tak ada orang peringat, lepas tu lulus kerana ada keuntungan besar. Ini yang dikatakan dengan adanya orang-orang soleh tuan-tuan, dia membawa rahmat kepada satu negeri ataupun satu kampung. Kampung tuan-tuan, mana-mana kampung ataupun wilayah yang ada contohlah tuan-tuan tu ramainya orang yang baik, dia rahmat kepada kita.
Begitu. Di Pakistan, tuan-tuan, dia ada jenis orang yang dia bangun subuh, dia keliling rumah ni. Subuh, tuan-tuan. Ada hak nak marah, ada hak tak marah, macam-macam lah, tuan-tuan. Subuh. Tak ada arah. Bagus juga tu. Kadang-kadang kita tak sedar, tuan-tuan. Mana apabila ada orang yang beri nasihat, dia mendatangkan rahmat kepada kita. Lalu Allah Taala kata, "Qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna fasata'lamuna man huwa fi dhalalim mubin." Katakan olehmu wahai Muhammad. Allah minta lagi. Nabi Muhammad mengatakan kepada musyrikin Mekah ni, "Huwar Rahman." Allah lah yang Maha Pemurah. "Amanna bihi," yang kami beriman dengannya. "Wa alaihi tawakkalna," ke atasnya lah kami bertawakal. Beriman lalu bertawakal. Tawakal ni, tuan-tuan, menguji kita. Menguji kita. Contohlah, seorang tu dia terima jawatan, dia nak terima jawatan tu, majikan kata, "Boleh kamu nak kerja sini gaji 3,000 tapi kena buka tudung," contoh. "Nak kerja sini boleh tapi kena buka tudung," kata majikan. Dia ni, tuan-tuan, iman dia kuat, "Tak apalah, saya cari kerja lain lah, tempat yang saya tak perlu tanggal tudung." Jadi dia tolak tawaran tadi, dia cari kerja lain. Itu kena tawakal. Lepas dia beriman, dia kena tawakal. Siapa bertawakal, tuan-tuan, kepada Allah, bergantung kepada Allah, ada pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Ini tawakal tu penting, ya. "Fasata'lamuna man huwa fi dhalalim mubin." Kamu akan mengetahui siapa yang sesat esok hari. Kiamat nanti, bila berlaku kiamat nanti, tuan-tuan, situ dah jelaslah siapa sesat, siapa tak sesat, ya. Dalam ayat ini, tuan-tuan, disebut sifat Allah Ar-Rahman, Allah yang Maha Pemurah. Dia nak bagi isyarat betapa luasnya rahmat Allah. Allah Maha Pemurah ni dia bagi belaka, orang kafir pun dapat, orang Islam pun dapat, kan. Tapi Allah tak sayang pada orang kafir, itu saja, ya. Dalam surah Mulk ini Allah ulang 4 kali perkataan Rahman. Allah sangat pemurah, ya. Supaya orang sedar bahawa kita orang Islam khususnya, tuan-tuan, rahmat Allah ni terlalu banyak, jangan putus asa daripada mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini dia. "Amanna bihi," kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, "wa alaihi tawakkalna," dan kami bertawakal kepada Allah. Beriman kepada Allah, bertawakal kepada Allah, wajib. Yang ini wajibnya. Kita buat satu perkara, tuan-tuan, kalau Allah suruh beriman, tawakallah. Dah Allah suruh. Adalah sebabnya. Allah suruh. Kita buat hukum hudud, tuan-tuan. Allah suruh. Kita beriman lah. Lepas tu kita buat derna, bincang, laksana. Lepas tu tawakal pada Allah. Ada bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah suruh. Baik. Lalu Tuhan kata, "Fasata'lamuna man huwa fi dhalalim mubin." Oleh itu, tuan-tuan, bila turunnya azab Allah, ketika itu kamu akan tahu, ya. Bila berlakunya kiamat, waktu itu barulah kamu akan tahu, wahai orang kafir, siapa yang berada dalam keadaan sesat. Rugi kamu waktu itu. Nak patah balik, tak boleh dah. Ya? Ayat ini memberi pengajaran. Pertama, wajib bertawakal kepada Allah dalam semua hajat. Tawakal ni, tuan-tuan, didahului dengan usaha lah. Contohlah, kita nak apa ni, nak makan durian, tak ada orang jual durian, kena tanam lah, lepas tu tawakal lah, baru jadi, kan? Usaha, lepas tu bertawakal, serah pada Allah. Anak kita nak kejayaan 5A dalam UPSR, suruh baca, dia baca, tuition kita hantar, tuition malam kita hantar, lepas tu tawakal pada Allah. Dia dah berusaha dah, tiba-tiba dapat 3A, tak ada arah. Tapi lemi A senang saja, sudah bocor. Leni sudah bocor. Saya tanya seorang cikgu, macam mana ni boleh bocor?
Allah ustaz, dia kata sebenarnya bocor lama dah. Cuma dulu tak ada WhatsApp, tak ada Telegram, orang tak tahu, dia kata. Lah ni benda ni mudah kan? Oh, ada nombor siri apa, oh, tersebar. Oh, baru ada tindakan. Oh, malu kita tuan-tuan, bocor soalan ni. Oh, tak tahulah. Jadi budak-budak nak merdeka, tak jadi merdeka tuan-tuan. Terpaksa tangguh soalan bahasa Inggeris ke soalan apa. Oh, kadang-kadang ialah sistem tuan-tuan. Guru besar dia nak jaga juga. Tahun lepas dia dapat 20 orang. Sekolah dia dapatlah. Guru besar dapat berapa, sekolah dapat berapa. Dia ada tu, tuan-tuan. Jadi pelumba. Jadi kadang-kadang sistem itu yang membuatkan seseorang itu jadi begitu. Jadi sistem tu perlu dinilai semula, perlu ditengok. Sistem berasaskan A contohnya tuan-tuan. Orang kerja kepada A ni, jadi belum tentu kualiti lagi. Dah dia tiru dapat 5 A, masuk sekolah menengah, tak tahu apa tuan-tuan. Ada kes yang macam itu. Jadi ini sesuatu yang tak cantiklah apa yang berlaku. Tapi kalau Jepun tuan-tuan berlaku macam ni, menteri pelajaran letak jawatan. Oh, Jepun lah. Sini tak tahu. Baik. Yang keduanya, beriman kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Dua amalan yang mengikat hubungan manusia dengan Allah yang Maha Pemurah. Kita ni ada hubungan dengan Allah. Hubungan dengan Allah macam mana? Kena beriman pada dia, kena bertawakal pada dia. Hubungan dengan manusia lain. Kena senyum, kena tolong, kena sedekah, kena buat baik, kena nasihat, kena rapat. Itu dia. Hubungan dengan Allah, kena beriman, kena bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir sekali, ayat surah Mulk ini ditutup dengan ayat qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum bima'in ma'in. Katakan oleh wahai Muhammad, kalaulah Allah lenyapkan air ke paras bawah bumi sampai tak boleh nak ambil, siapa boleh datangkan air? Tuan-tuan, kita boleh sedut air bawah tanah ni pasal Allah tak lenyapkan. Bolehlah sedut tuan-tuan, ada air. Ni langat dua, langat tiga ni ada air tuan-tuan, contohnya. Pasal ada pula dia panggil sungai, dia tak resap. Sungai tak resap air tuan-tuan. Nampak atas darat kita. Kita nampak. Bima'in ma'in, air yang nampak jelas kita nampak tuan-tuan. Pasal apa dia tak tenggelam ke bawah? Allah tak arah macam itu tuan-tuan. Tapi kalau Allah arahkan air terus terbenam ke bawah, kita tak boleh nak ambil. Faman ya'tikum bima'in ma'in? Siapa boleh datangkan air ni? Jawabnya tak ada tuan-tuan. Orang Mekah tuan-tuan, dia terkesan sangat dengan peringatan ini. Sebab orang Mekah dulu dia payah nak dapat air. Dia bergantung kepada dua telaga saja. Satu telaga Zamzam, selaku yang kedua telaga Maimun. Mekah tak macam Malaysia. Mekah tanah pasir. Tuan-tuan ambil pasir curai. Bertakung, dah meresap. Saya kampung ayah saya Perak tuan-tuan. Nak buat perigi kena cari tempat. Korek-korek air tu meresap tuan-tuan. Air meresap ke bawah. Tuan-tuan. Tak boleh. Mekah macam itu. Payah dia nak buat telaga. Ada dua telaga saja yang boleh menakungkan air, telaga Zamzam dan telaga Maimun. Dulu. Jadi dua, telaga Zamzam sampai hari ini tuan-tuan. Jadi dia sangat bergantung. Jadi dia tahu nak cari air ni payah sangat. Jadi bila mari tazkirah macam ini, peringatan daripada Allah, kalau Allah tenggelamkan air sampai ke perut bumi, tak boleh nak cari, faman ya'tikum bima'in ma'in? Siapa yang boleh datangkan air ni? Jawabnya tak ada siapa melainkan Allah. Jadi ingatlah, jangan kufurkan Allah. Yang datangkan kepada kamu air ialah Allah, dan manusia memang perlukan kepada air. Kita kan kadang-kadang ada mesin. Sekarang ni ada mesin tuan-tuan. Oh, dia kata pegang. Kita pun pegang. Mesin baca. Baca. Oh, kolesterol banyak ni. Umur mengikut mesin ni umur 65. Umur kita baru 40. Mesin kata umur 65. Allahuakbar. Mesin tu tuan-tuan. Maksudnya organ dalam tu sebenarnya organ dah 65. Tu yang tak larat tuan-tuan. Umur 50, mesin kata umur 70, tu yang tak larat dah apa.
Ha, betul ke tak Allah Allah itu kena tanya mesin tadi. Nak tanya mesin. Ah, jadi nak dia kata ni kurang minum air. Air itu. Air itu penting kan. Mana satu ana berapa kilo kita? Oh, sehari kena minum 5 liter, 6 liter. Kita nak habis 1.5 liter sehari pun kadang-kadang payah kan. Tak minum langsung pun payah. Tak minum langsung jadi pecah lah apa. Jadi manusia nak kepada air. Sama ada untuk tubuh ataupun untuk fizikal, untuk luar dan sebagainya. Jadi ini peringatan yang sangat memberi kesan kepada orang Arab dan kepada kita. Ya. Jadi Allah kata, فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَاءٍ. Siapakah selain Allah yang mampu untuk mendatangkan air? Ya. Al-Imam Al-Mawardi menyebut dalam tafsirnya, مَاءٍ مَاءٍ ini ada empat makna. Ya. فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَاءٍ. Siapa yang boleh mendatangkan kamu, mendatangkan kepada kamu ma'in ma'in. Yang pertama berkata Ibnu Abbas, ma'un azbun, air yang segar, tawa, tak masin. Ini yang paling diperlukan oleh manusia. Ini yang pertama. Yang kedua kata Hasan Al-Basri, Ibnu Jubair dan Mujahid, ma'un zahirun, air yang dapat dilihat oleh mata dan senang diambil. Itu makna ma'in ma'in, dapat dilihat di mata. Lah ni kita lihat sungai lah, perigi, dilihat di mata dan senang diambil dia. Karachi, tuan-tuan pergi Karachi, Pakistan, tak nampak sungai ni, tapi air tak pernah kering. Air telaga dia tak pernah kering. Dia tak ada JBE ke apa, tak ada tuan, Syabas ke apa, mana ada tuan. Setiap sekolah tu dia sendiri-sendiri kan, dia sedut air kolah, dia panggil telaga dia besar kan. Air tak pernah kering. Saya pun heran. Sedut sendiri ya. Air sedut sendiri. Masuk ke asrama, asrama. Sendiri-sendiri. Setiap sekolah ada perigi dia masing-masing dan dia sedut. Dia hak meta ni elektrik dengan gas. Gas pakai meta. Sebab dia kurang bukit, dia rendah kan. Dia pakai meta. Yang ketiga, air mata air yang terpancar tidak putus-putus. Yang keempat berkata Qatadah, al-ma'ul jari, air yang mengalir. Air yang mengalir ya. Itu mana? Itu kata Ibnu Marwardi, bima imain. Semua ni tuan-tuan datang daripada Allah ya. Kalau Allah lenyapkan air ke paras bumi bawah tu, kita tak boleh nak cari. Tak boleh nak cari, mana kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila peringatan ini disampaikan kepada musyrikin Mekah, sebahagiannya terkesan. Sebagai bukti setelah berlakunya hijrah, tuan-tuan, akhirnya berlaku sedikit, berlaku kemarau kepada penduduk Mekah. Katanya sampai 3 tahun. Ada yang mengatakan begitu. Wallahu'alam. 3 tahun. Tak ada air. Kita baru ni pun tuan 2 bulan, 3 bulan. Tak ada air. Rusing. Selangor sampai nak catu. Faham tak lagi kan? Sampai nak catu. Catu Daud kan. Ni kalau mari pula hujan, tak ada langsung 5-6 bulan tak ada air. Allah. Orang kata biar tak ada, tak ada api daripada tak ada air. Tak ada air susah kan. Ha ni. Baik, ayat ini memberi pengajaran pertama, wajib bertawakal kepada Allah. Yang kedua, menunjukkan lemahnya manusia. Air ya. Tak ada orang boleh cipta air ni melainkan Allah. Yang ketiga, disyariatkan berdebat untuk menegakkan kebenaran dan menjatuhkan kebatilan. Boleh di satu masa, tuan-tuan, kita sampai tahap kita terpaksa berdebat kepada bukan Islam contohnya, untuk menyatakan kebenaran yang ini diharuskan. Boleh diharuskan, boleh satu-satu masa kita nak sampaikan dakwah Islam, boleh insyaAllah. Wallahu a'lam. Ada satu soalan ya. Saya jawab soalan ni. Soalan ni dia kata, siapa sebenarnya tentera jihadis ISIS di Iraq dan Syria? Mohon Ustaz komen. Saya tak ada maklumat yang tepat berhubung dengan jihadis dan kumpulan ISIS ni. Saya sendiri tak ada maklumat yang tepat. Cuma daripada beberapa sumber dan video yang kita lihat, seolah-olah kumpulan ini satu tajaan barat untuk memburukkan Islam.
seolah-olah begitu, ya, sebab bila dia tangkap, dia bunuh, dia kerat tengkok, dia waktu dia takbir, dia kerat tengkok, dia takbir, kemudian dia tembok, dia hantar video, kan? Jadi nampak Islam tidak macam itu, ya. Islam takkan bunuh wanita, Islam takkan bunuh orang yang menyerah diri. Islam macam itu. Tapi tak, dia kadang dia semelih, kita tengok dia semelih, dia terajang, dia tembok begitu. Jadi itu kita nampak dah menyimpang daripada ajaran Islam. Jadi seolah-olah ini satu tajaan daripada Barat untuk memburuk-burukkan Islam. Jadi itu saja yang dapat saya yang maklumat yang saya ada. Wallahu alam, yang tu kena tanya orang lain lah. Mungkin dia ada maklumat lain tentang perkembangan-perkembangan yang ada hari ini. Sebab hari ini tuan-tuan, fitnah berleluasa. Kadang-kadang kita pun dapat WhatsApp, dapat mesej, kadang-kadang entah betul entah tidak, orang lain ni suka share, dia dapat dia share terus. Jangan tuan-tuan, kalau benda tu dalam bentuk fitnah, kita share kepada berapa ratus orang, artinya kita juga menyebarkan fitnah itu. Jadi kena hati-hati dalam perkara-perkara ini. Hati-hati dulu, bimbang takut kita terlibat sama dalam menyebarkan dosa. Begitu. Wallahu alam, tak ada soalan dah. Akhir sekali tuan-tuan, alhamdulillah Komplek Al-Makmur, pusat dakwah dan tarbiyah di Pahang, sekarang ni sudah 50% lantai saja hampir siap, ya. Kita dah naikkan beam, dah 50% lantai hampir siap. Jadi bila siap ini, kita jangkakan insyaAllah seawal bulan 10 siap lantai dia, maka dia kita akan naik dinding, ya. Jadi saya lancar derma lagi untuk malam ni, siapa yang nak bersedekah jariah untuk Islam, untuk saham akhirat kita, insyaAllah boleh derma di belakang sana insyaAllah. Sekian, aku qawli hadha, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.